صار بسمع فدا موكيس ارينج لي سمونا فدا روبرت I'm your number one fan. Ada yang ditulis oleh Robert, saya selalu baca. Terima kasih kepada teman-teman. Ada yang di atas ya? Halo. Halo, Mister. Saya teringat cerita waktu saya tinggal di Jogja. Kalau saya jalan di kampung, anak-anak suka bilang gini, Londo, Londo, Londo. Nah, terus ada ibu yang bilang, harus sopan. Pak Londo, Pak Londo. Mirip dengan hello mister. Oke, mungkin mulai langsung to the point ya. Saya cek alat ini, jalan. Dalam lecture pagi ini, saya mau sampaikan beberapa poin. Ya. Tentu saja fokusnya oligarki. Dan satu tujuan adalah untuk mendefinisikan apa itu oligark dan apa itu oligarki. Dan kita juga kalau mau paham oligarki, kita juga harus paham demokrasi. Demokrasi itu apa? Jadi ini kata yang sangat terutama kata demokrasi, banyak orang pakai istilah itu, tetapi definisinya belum tentu jelas atau belum tentu sama di dalam pandangan atau otak semua orang. Bisa berbeda-beda. Jadi kita coba melihat oligarki demokrasi dari sudut ilmu politik dan sosiologi. Nah, itu salah satu tujuan. Nah, secara singkat, oligarki ini muncul karena konsentrasi kekayaan. Dan konsentrasi kekayaan atau stratifikasi materi itu sesuatu yang sangat-sangat kuno. Sebenarnya, sejak masyarakat menjadi kompleks, langsung muncul stratifikasi kekayaan. Dan ini ribuan tahun yang lalu. Kira-kira 5.000 tahun yang lalu, muncul stratifikasi kekayaan yang cukup besar. Dan ini yang aneh. Sejak stratifikasi kekayaan itu muncul, tidak pernah hapus atau hilang sejak waktu itu. Jadi, stratifikasi kekayaan adalah sifat manusia dan komunitas manusia yang paling bertahan dalam sejarah. Jadi bisa monarki, bisa sistem authoritarian, bisa sistem demokrasi, ternyata stratifikasi kekayaan itu bertahan, dan baik sistem agricultural, industrial, atau ekonomi digital, atau service, stratifikasi tetap ada. Bahkan, dan ini yang menarik sekali, sejak demokrasi muncul kira-kira 250 atau 300 tahun yang lalu, tingkat stratifikasi kekayaan meningkat, tidak menurun. Aneh kan? Karena sistem politik yang eksklusif, di mana banyak orang tidak boleh berpartisipasi, kita tidak heran kalau ada stratifikasi kekayaan. Tetapi kalau banyak orang boleh berpartisipasi di dalam sistem politik, salah satu hal yang kita expect atau harapkan adalah stratifikasi akan menjadi lebih kecil, atau gap di antara orang yang paling kaya dan yang biasa atau yang miskin, gap atau jarak itu akan lebih kecil. Tapi justru gap tersebut meningkat sejak demokrasi muncul. Mengapa itu terjadi? Dan mengapa demokrasi tidak bisa menjadi alat untuk membuat sistem ekonomi kita lebih fair, lebih adil? Nah, tujuannya bukan fairness yang sempurna,
di mana setiap orang punya kekayaan persis sama dengan setiap orang lain. Itu bukan tujuan, itu dreamland yang tidak pernah akan tercapai. Sebenarnya tujuannya lebih realistis, bahwa misalnya gap di antara grup yang paling kaya dan orang biasa mungkin hanya 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat. Itu sudah luar biasa kalau bisa sekecil gapnya itu. Coba saya kasih satu contoh dalam sejarah. Semua orang tahu Roma pada zaman kuno, kan? Ribuan tahun yang lalu. Kalau kita melihat 500 orang yang paling kaya di Roma pada zaman itu, waktu Imperial Rome, 500 senator yang paling kaya, dan kita membandingkan kekayaan 500 orang itu dengan kekayaan orang biasa di Roma, orang awam yang kebetulan menjadi petani kecil atau budak pada zaman itu, berapa kali lipat kekayaannya orang yang di atas dengan orang yang di bawah? 10.000 kali. 10.000 kali. Nah, maju ke zaman sekarang. Di Amerika Serikat, 500 orang paling kaya dibandingkan dengan orang biasa di Amerika Serikat, 20.000 kali kekayaannya, perbedaannya. Jadi, 2 kali lipat dari Roma yang menjadi masyarakat atau sistem kebudakan. It's a slavery society. Tapi now, in America, 20 kali. 20.000 kali lipat grup yang paling kaya. Di Indonesia, ini angka yang sedikit berbeda karena saya tidak punya angka untuk 500 orang paling kaya di Indonesia. Saya tidak punya datanya. Yang saya punya data, kira-kira 40 atau 50 orang paling kaya di Indonesia dibandingkan dengan orang biasa, GDP per capita di Indonesia. Berapa kali lipat? Ada yang tahu? 630.000 kali. 630.000 kali. Luar biasa. Gap di antara yang paling kaya dengan orang biasa. Nah, itu just fact of data aja. Nah, yang menarik, dengan konsentrasi kekayaan, itu stratifikasi material juga ada efek konsentrasi kekuasaan. Mengapa? Karena kekayaan adalah salah satu sumber daya kekuasaan. Kita pernah dengar kata money is power. True. Tidak hanya itu, money atau kekayaan adalah bentuk power yang sangat fleksibel, bisa dipakai dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dan yang menarik juga, kalau ini fenomena dunia dan sejarah. Saya baru bicara tentang sejarahnya. Jadi stratifikasi seperti ini not new. It's old. Dan sulit sekali diatasi. Nah, yang muncul kalau ada demokrasi, ada kompetisi di antara wealth power dengan participation power. Apa artinya demokrasi? Demokrasi, salah satu definisi adalah orang boleh participate, bebas bicara, bebas berpikir, bebas berkumpul, bebas mengeluh, bebas bersuara, memilih. Daripada semua itu tidak boleh, seperti zaman Soeharto, semua itu tidak ada. Bebas berpikir, tidak bisa. Atau pikir diam-diam di dalam otaknya sendiri saja, tapi jangan bicara tentang pikirannya. Protes, tidak boleh. Membuat kolom di Kompas, forget it. Kecuali if you want to, ya katakanlah, kiss the ass of the regime, boleh menulis. Selain itu, tidak boleh.
Nah, jadi demokrasi is the right, the capacity to participate. Secara singkat. Terutama dalam pemilu. Banyak orang pikir bahwa demokrasi hanya pemilu saja. Suatu ritual setiap 4 atau 5 tahun bersuara. Dan sistem demokrasi sebenarnya dalam sejarah manusia adalah sistem yang radikal. Sangat radikal. Kenapa? Karena berdasarkan konsep bahwa setiap orang dapat jumlah suara yang sama. Satu. Kita tidak kasih suara yang lebih banyak kepada orang yang lebih pintar misalnya. Oh dia smart, kasih dia 10. Biar kecanggihan dia kelihatan dalam hasil pemilu. Oh dia bodoh sekali, kasih dia 0. Kita tidak punya sistem seperti itu. Baik dari suku mana, ras, etnis, agama, all get one person, one vote. Ini radikal dalam sejarah manusia. Jarang ada sistem yang serata itu. Tetapi, dan ini penting, kalau kita membuat transisi dari sistem non-partisipasi ke sistem partisipasi, itu tidak berarti bahwa semua kesenjangan power hilang. Tidak. Hanya satu perbedaan diubah. Semua boleh partisipasi. Hanya itu. Semua perbedaan power yang lain tetap exist. Dan kelihatan dalam proses demokrasi sendiri, terutama kekayaan. Jadi sebelum transisi ke demokrasi di Indonesia, ada orang kaya yang sangat powerful pada saat itu. Dan sesudah transisi ke demokrasi, tetap ada orang kaya yang sangat powerful. Itu tidak hilang. Padahal semua orang tiba-tiba dapat one vote, one person. Jadi para oligark, yaitu orang yang berkuasa karena kekayaan, dia juga dapat satu suara kalau ritual demokrasi dalam pemilu. Tetapi kalau kebetulan dia juga milik media, suara dia lewat jalur keuangan dan media dia beda dengan suara kita. Kalau dia bisa mendanai partai, mendanai kampanye, mendanai kelompok tertentu yang mau naik untuk menggeser kelompok lain, itu semua bisa tetap jalan padahal demokrasinya sempurna. Jadi yang aneh di Indonesia saat ini, seluruh dunia mengakui bahwa demokrasi di Indonesia jalan dengan baik. Ada pemilu setiap 5 tahun. Pemilu itu on time, tidak pernah delay pada jadwalnya. Free and fair artinya kompetitif di antara calon. Banyak partai, banyak pilihan. Semua orang boleh bersuara. Dan kekerasan di Indonesia dalam setiap ritual demokrasi pemilihan umum ini cukup rendah. Apalagi dibanding Filipina. Di Filipina, setiap kali ada pemilu, di antara 100 sampai 150 calon ditembak mati. Calonnya. Itu karena di demokrasi di Filipina ada kekerasan, violence yang cukup tinggi. Indonesia low violence kalau pemilunya. Jadi ya dapat aplaus di sini untuk ritual demokrasi. Tapi itu tidak berarti bahwa oligarki tidak punya peranan juga di dalam proses demokrasi. Secara singkat, orang Indonesia boleh memilih di antara calon, tapi tidak bisa tentukan siapa yang menjadi calon. Siapa yang menjadi calon dan agenda dari calon tersebut ditentukan oleh power yang lain. Tapi pada akhirnya ada kesempatan untuk memilih si A, si B. Kadang-kadang di Indonesia A sampai Z pilihannya. Banyak sekali. Sepertinya lebih demokratis. Tetapi kalau semua pilihan hasil proses oligarki,
tetap pilihan oligarkis. Itu kombinasi diantara kekuasaan kekayaan dengan partisipasi demokrasi. Yang dominan sebenarnya di Indonesia wealth power. Wealth power. So, mengenai participation power, itu tetap ada. Tetapi participation power di Indonesia sangat lemah. Selain muncul dan memilih dalam pemilu. Tetapi civil society di Indonesia is not well organized. Jadi power dari bawah sangat limited. Sangat terbatas. Dan semua diskusi politik is konyol tanpa organisasi kekuasaan rakyat dan civil society. Itu akan oligarkis sekali kalau tidak ada power dari below. Dan saya pakai contoh dalam fisika. Kita tahu kalau belajar fisika bahwa objek tidak akan pindah. Jadi, kecepatan perpindahan objek dan arahnya ditentukan oleh force. Force itu di dalam dunia politik sama dengan power. Jadi, agenda politik, hasil kebijakan akan ditentukan oleh power yang competing di dalam sistem politik. Ternyata, kompetisi yang paling besar dalam sistem politik Indonesia adalah di antar oligark, bukan di antara oligark dan masyarakat. Jadi lebih horizontal di atas daripada vertikal di antara kelompok kecil di atas dan masyarakat banyak di bawah. So, in politics, force is power. Nah, saya mau kasih lihat satu gambar. This is a picture of distribusi kekayaan di seluruh dunia. Ini net worth. Ya, net worth artinya your asset dikurangi utang. Net. Jadi secara neto, how much kekayaan do you have? Actually ini dari tahun 2011. Waktu itu 1% di atas milik 43% dari semua kekayaan di seluruh dunia. Sekarang sudah mencapai 50% sejak tahun 2011. 9% berikutnya own 44. Jadi 10% paling atas milik 44 tambah 43. Orang yang tidak punya kekayaan sama sekali 66% di bumi ini. And by the way, gambar ini di Indonesia lebih gawat lagi. Tapi agak mirip. Piramidanya agak mirip, tapi lebih konsentrasi ke atas malah. Dan jumlah orang and di sini bagian paling bawah kekayaannya negatif. Jadi kurang lebih 15-20% orang yang ada di bumi ini tidak punya kekayaan positif sama sekali. Jumlah hutang jauh lebih besar daripada aset. Jadi kira-kira ini piramida yang bertahan lama dan Indonesia tidak terlalu jauh berbeda. Nah, masalah oligarki dan kompetisinya dengan demokrasi tidak hanya di sini. Dan ini penting untuk difahami. Banyak orang pikir bahwa, oh kalau di Amerika demokrasinya jalan dengan baik. Sorry to disappoint you. Kita juga sistem yang oligarkis campur dengan proses demokrasi. Sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda, tapi efeknya sama. Jadi ada yang pernah lihat film The Wizard of Oz? Pernah ya? Jadi ini Dorothy. Dan ini anjingnya Toto. Dan ini ada tornado. Tapi ini ada, jelas ada uang kan? Ini pemilu, US elections. Ini barusan, kartun ini belum ada satu bulan. Ini komentar tentang pemilu di Amerika Serikat. Nah, ini banderanya sudah sobek-sobek, kata robek-robek, right? Nah, ada kalimat menarik sekali di sini. Mungkin untuk orang di sini nggak begitu paham dari konteks. Tapi kalau pernah nonton Wizard of Oz, Dorothy itu rumahnya diangkat di dalam tofan yang besar itu.
terus terbang dari Kansas ke dunia fantasi Oz, lalu mendarat di situ. Nah, begitu pintunya buka, Dorothy jalan keluar dan kalimat pertama yang dia ucapkan sangat terkenal. Dia bicara kepada anjingnya. She said, "Toto, I don't think we are in Kansas anymore." Kita dibawa ke mana? Nah, ini sekarang, Toto, "I don't think we are in democracy anymore." Artinya, peranan uang dan posisi oligark di dalam sistem di Amerika Serikat begitu besar, begitu menonjol, sehingga rakyat Amerika sendiri sudah merasa demokrasi nggak ada. Semua ditentukan dulu oleh oligark, pilihannya ditentukan oleh oligark, lalu rakyat boleh memilih di antara yang sudah dipilih oleh oligark. Dengan singkat, tidak bisa naik menjadi calon tanpa punya uang sendiri atau backing dari orang yang punya uang. Jadi tetap ada demokrasi secara ritual, secara prosedural, dan bebas bicara. Kartun ini mengkritis, tapi oligark nggak peduli. They don't care, cuek. Nah, ini juga satu kartun dari Amerika Serikat. Ini menarik. Ini oligark. Ini mereka ngomong. Ini dua oligark. Selalu duduk-duduk kalau oligark. Karena kurus seperti Jokowi. Ya. Nah, oligark. Lalu mereka bilang, "Terrible word. We need to find a new one." Jadi mereka nggak begitu suka istilah oligark ini karena tonenya, nadanya negatif. Anti-demokrasi oligark. Banyak gambar baru-baru ini tentang oligarki. Salah satu gambar, apa yang disampaikan dalam gambar ini? Dari satu sisi, satu orang lawan banyak orang dan dia tetap lebih berat, artinya dia menang. Jumlah orang jutaan, satu orang bisa sama dengan jutaan dari sudut kekuasaan. Duit banyak dapat satu orang satu suara. Tapi power position berbeda sekali. Ini juga sedikit sampaikan konsep justice and fairness. Jadi ini timbangan justice. Yang menang sebelah sini, yang selalu kalah sebelah sini. Ini juga satu gambar yang, ini Jokowi di sini. Dapat tulang saja, hanya dapat tulang. Ini kuenya nggak kelihatan ya, tapi ada dolar, ini ada dolar-dolar di sini. Dan waduh, dia makan begitu banyak sampai keringatan. Nah, ini oligark di sini, ini rakyat, ini pemerintah melayani oligark, tidak melayani rakyat. Ya, kira-kira yang disampaikan dalam gambar itu. Nah, ini sekarang banyak, saya hanya memilih beberapa. Diskusi tentang oligarki itu sekarang ada di seluruh dunia. Semua orang memperhatikan masalah ini. Yang saya mau jelaskan, dan sebentar lagi saya akan cerita tentang sifatnya yang khas di sini. Karena sifat oligarki itu berbeda-beda. Padahal ini fenomena dunia dan fenomena sejarah. Kita sebagai analis harus sangat-sangat spesifik tentang sifat oligarki di tempat yang berbeda karena sejarah, kebudayaan, institusi, dan lain sebagainya itu berbeda di tempat. Jadi kita mencari what is the sifat of oligarki di Indonesia. Nah, kembali lagi ke konsep sumber daya kekuasaan. Tadi saya sudah mulai bicara sedikit. We know power is not distributed equally in society. Baik itu pemerintahan yang demokratis atau tidak demokratis, level of power di antara setiap orang atau kelompok beda. Kita bisa melihat, oh dia powerful, dan orang lain tidak powerful sama sekali. Kita harus bertanya, apa yang membuat orang powerful atau tidak powerful? Secara analitis, we have to ask. Nah, salah satu pendekatan adalah disebutkan power resource theory. Power resource theory. Ini teori yang mulai dari sudut bahwa itu mulai dari
kapasitas atau modal kekuasaan apa. Dan ternyata bentuknya berbeda-beda. What is the basis or source of unequal power? And what if we could measure the total power of each person? So this is a power meter. Bayangkan ada alat yang bisa dipasang di dada di sini. Dan alat ini canggih sekali. Dia menjadi meter yang bisa menilai atau measure the level of power of each person. Nah, kalau ada alat seperti itu, sebenarnya kita bisa lihat ada yang very low power di sini, ada yang very high power di sini. Dan kalau ini punya angka, kita bisa membuat spektrum mulai dari sini, semua orang antri dari yang paling no power to yang paling powerful. Kalau ada alat seperti itu, sebenarnya alat itu tidak exist. Tapi ini hanya instrument for us to analyze saja. Nah, dan bayangkan bahwa alat ini bisa measure sumber daya kekuasaan yang berbeda dengan skala yang sama. Use one scale. Padahal sifat dari kekuasaan itu berbeda-beda. Pertanyaan pertama, saya mau tanya kepada kalian. Apa sumber daya kekuasaan yang membuat si A sangat powerful dan si B tidak powerful? Kira-kira apa? Uang itu satu. Jadi we call it material power resources. Dalam bentuk material. Karena apa? Dalam sejarah ada kekayaan tanpa ada uang. Misalnya kerbaunya banyak, tanahnya luas. Jadi kita secara kategori kita sebutkan ini material power. Saat ini material power bisa dinilai dari value uang atau modal dan dikasih angka. Oke, selain itu apa yang membuat orang powerful dan tidak powerful? Keras. Pendidikan. Nah, ini access to education misalnya bisa membuat satu orang jauh lebih powerful daripada orang lain. Benar. Yang lain? Jaringan. Network. Networks. Yes. Ada networks of power. Jadi kalau saya punya akses ke kelompok tertentu, saya terbawa. Dan kalau akses saya hilang, tiba-tiba meter saya turun karena I'm outsider, bukan insider. Benar. Network and access. Yang lain. Apa yang membuat orang powerful? Soekarno adalah orang dalam sejarah Indonesia yang powerful. Sebelum dia menjadi presiden, apakah dia powerful? Yes, actually. Why? Why was he powerful? Kenapa diakui oleh Jepang, oleh Belanda akhirnya? Kenapa dipenjarakan? Orang biasa yang tidak powerful tidak akan dipenjarakan. Cuek aja, who cares who you are? Tetapi orang yang powerful kalau mengganggu harus disingkirkan, harus dipindah ke pulau jauh, lokasi yang remote. Mengapa dia powerful? Waktu itu dia tidak punya jabatan, dia tidak punya posisi apa-apa. Mengapa Gandhi menjadi powerful di India? Mengapa Martin Luther King menjadi powerful di Amerika Serikat waktu mobilisasi orang hitam? Why? Nah, istilah mobilisasi itu tadi. Ada satu kategori power yang berdasarkan mobilisasi. Artinya apa? Kalau saya menjadi leader dengan karisma, dengan konsep, dengan saya mengorbankan diri sendiri, banyak orang percaya sama saya dan akan ikut. Ada figur agama yang seperti itu, ada figur televisi. Kalau di Amerika, Oprah Winfrey punya mobilization power. Karena banyak orang percaya sama ibu itu. Ya. Ada siapa orang itu yang ada TV show di sini yang selalu bicara seperti ini, yang dia kasih nasihat, who is that guy? Iya, banyak orang cinta sekali sama orang itu. Karena Romai Rama. Bukan Romai Rama, bukan. Sebenarnya, demokrasi
demokrasi menipu kita sedikit. Kita merasa seperti punya kebebasan, punya power yang besar, tetapi pilihannya sempit actually, secara nyata. Narrow choice yang sudah dipilih oleh money power. Okay. Tidak ada calon atau parpol yang bisa bersaing tanpa duit yang banyak. Itu fakta. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga. Semua calon presiden sekarang kejar oligark dulu. Siapa yang mau danai saya? Itu menjadi roket pertama untuk launch. Begitu launch, okay, baru bicara tentang rakyat perlu apa. Tapi tanpa oligark membacking dulu, no launch. Kalau no launching, tidak mungkin bersaing. Simple. Itu tidak berarti bahwa partai yang punya uang paling banyak pasti menang. Tidak sesederhana itu. Kalau itu benar, pasti Prabowo menang. Karena saya rasa jumlah uangnya lebih besar daripada yang di belakang Jokowi. Jadi pemilihan itu memang masih penting. Akhirnya, at the last step. Okay. Tidak ada calon yang merupakan hasil dari kekuasaan mobilisasi dan organisasi rakyat. Okay. Ini tadi, I already said it ya. The choice of candidate, ya, memilih calon tidak sama dengan create calon. Boleh memilih, tapi forces yang lain yang menentukan siapa yang menjadi calon. Nah ini satu gambar dari Indonesia yang cukup menarik. Apa yang digambarkan? Nah ini ada partai, dan partai ini lucu ini karena tempat sampah. Dan banyak uang masuk tempat sampah partai-partai ini. Nah, saya mau tanya, what is the message? Pesan apa yang paling dasar dalam gambar ini? Apakah ini kita lihat, ada duit, ada partai, dana kampanye pemilu 2014. Apakah ini anti-oligarki? Actually, no. Pertama-tama, kalau kita lihat ini kritik tentang uang yang ada di dalam sistem demokrasi di Indonesia. Tapi kalau kita baca ini, banyak sekali andaikan dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Actually, this cartoon is anti-demokrasi, bukan anti-oligark. Artinya, buat apa kita ada parpol ini yang ada kampanye? Alangkah baiknya kalau tidak ada parpol dan tidak ada kampanye, lebih baik dananya semua dipakai untuk pendidikan dan kesehatan. The problem is, kalau uang ini tidak dipakai untuk kampanye, juga tidak akan dipakai untuk pendidikan. Sorry, tidak ada cara untuk alokasikan uang ini ke tujuannya lebih baik tanpa kekuatan yang akan mendorong resources ke arah itu. Dan kekuatan itu yang tidak exist here. Jadi pesan terakhir saya dalam talk ini sebenarnya, kalau saya sendiri mendengar lecture seperti ini, saya akan kempes. Aduh, jelek sekali situasi ini. Oligark begitu berkuasa, pilihannya begitu sempit. Saya tidak mau berhenti dengan kesan negatif atau defeated, kalah, menyerah. No, actually pesan terakhir saya adalah, kalau mau benar-benar melawan kekuasaan oligarki di Indonesia, harus ada mobilisasi rakyat. Harus ada mobilisasi untuk menentukan siapa calonnya. Jadi, anggap saja ini tahap-tahap. Tahap pertama, jangan mengulangi pilihan yang ada pada 2014. Di mana tidak ada pilihan, actually. Pada tahun 2019, minimal harus ada choice yang non-oligarkis, yang pro-rakyat biasa, benar-benar pro-rakyat biasa. How to do it? Jangan tunggu. Ini tidak akan jatuh dari langit. Sorry, seringkali orang Indonesia fatalist sekali. Menunggu Ratu Adil yang akan datang, semua akan beres. Maaf, itu sikap yang malas sekali. Malas, menunggu saja. The Savior. Who the Savior?
it doesn't happen in history. Mengapa Indonesia merdeka? Karena berjuang. Dan selama ratusan tahun tidak berjuang, jadi tetap kolonial. Begitu berjuang, akhirnya menang. Singkat, sejarah membuktikan. When you fight, you win. If you don't fight, pasti kalah. Jadi untuk 2019, jangan kalah lagi. Don't lose again, and again, and again. Karena menunggu the Savior who will selesaikan semua. Sebenarnya Jokowi is not a bad person. Saya tidak menilai dia jahat, jelek, no. Tapi dia pegang posisi presiden diantara oligarki yang jauh lebih kuat daripada dia, jauh. Jadi dia coba berenang diantara ikan hiu ini. Apakah dia kadang-kadang harus membantu si oligarki ini atau kelompok itu? Harus, kalau mau bertahan, if you want to survive. Ada hanya satu presiden dalam sejarah Indonesia sejak 65 yang non oligarkis. Siapa? Gus Dur. Gus Dur tidak diangkat oleh oligarki dan tidak mementingkan agenda oligarkis. Oleh karena itu tidak tahan lama. Cepat mereka angkat dia, kaget, heran, dan langsung mereka pikir, waduh, jangan ini terus, lebih baik Megawati malah. Ya, better. Tidak mengganggu oligarki. Oke, okay, itu saja. Sorry terlalu lama. Kita open for questions ya.